Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas salah satu pertanyaan dari salah satu pengguna SIM Kesansa, yaitu di mana ada yang bertanya bahwa adakah menu seperti ini? Di sini ya menunya ya. Ini ringkasan pulang pasien IGD. Isinya seperti ini, maaf gambarnya jelek, memang saya dapatnya seperti ini. Ini ya ringkasan pulang pasien IGD, di sini nama, tanggal lahir, nomor RM, terus tanggal dan jam masuk, tanggal dan jam keluar, ini DPJP nya siapa, terus konsultasi apa namanya, konsultasi, terus memangnya nggak jelas sih, bentar saya coba lihat di WA. Ya. Konsulen DPJP konsulen. Oke. Okay. Alasan berobat ke IGD, diagnosa utama, diagnosa penyerta, hasil pemeriksaan fisik, hasil laboratorium radiologi, prosedur yang dilakukan, terus obat untuk pulang, kondisi pasien pulang, instruksi pulang, terus nanti kontrol tanggal berapanya, itu ya. Seperti ini. Oke. Okay. Kalau persis seperti ini sih belum ada gitu ya di Hansa, tapi memang ada yang mirip sebenarnya. Ya. Jadi ini pasien IGD yang pulang gitu, dapat seperti itu. Coba saya daftarkan dulu pasiennya. Oke, di sini. Nah, yang ada itu resume, data resume pasien. Nah, seperti ini. Di resume pasien ini, nah ya. Oke. Kalau mau buat yang seperti tadi, berarti kita modif gitu ya. Kita modif yang dari sini aja. Jadi kita modif dari data resume pasien aja nih. Kita modif dari sini ya, modif dari sini kita buat formnya mirip seperti tadi, seperti ini gitu ya. Ya, cuma dengan nama di database dengan nama tabel yang beda gitu ya. Oke, jadi nanti base template nya kita pakai ini aja. Oke, terus nanti untuk reportnya pada saat mau nge-print ya, kita tinggal modif aja reportnya sudah ada, terus kita buat mirip-mirip. Kalau resume kan ya seperti ini ya ininya. Nah, nanti kita bisa buat semirip ini. Oke, biasa ini baru 41, saya ajarkan logikanya dulu, jadi alurnya seperti apa. Nanti kita coba untuk mulai modif. Oke, nanti silahkan disiapkan source Hansanya, silahkan Anda download. Terus siapa juga netpinnya, kalau saya pakai netpin ini, netpin 12.4, silahkan mau pakai Windows, mau pakai Linux, mau pakai Mac atau Freebase silahkan, karena memang Java berjalan di mana saja. Oke, untuk part pertama sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.